salam sejahtera untuk kita semua. Misalnya diketahui suatu pecahan 0,6, yang ditanyakan adalah ubahlah pecahan tersebut 0,6 ini menjadi pecahan biasa. Jadi diubah menjadi pecahan biasa. Jadi keywordnya di sini adalah diubah menjadi suatu pecahan biasa. Nah, langkah pertama 0,6 ini kita jadikan bentuk pecahan dulu. Jadi 6/10 karena satu angka di belakang koma, maka ini per 10. Nah, untuk menjadikan suatu bentuk sederhana, kita perlu suatu dibagi dengan FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. FPB dari 6 dan 10 kita ketahui bersama adalah 2. Jadi kita perlu membagi pembilangnya dengan 2, penyebutnya juga dengan 2. Jadi 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 5. Jadi 0,6 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 3/5. Semoga bermanfaat.